Lurus aja. Lurus. Lurus ya, Kak. Dan di sini kondisi yang paling rame tuh menyisakan sampah di seberang. Nanti itu juga akan diangkat. Terus juga kemarin aku makan yang di seberang situ, itu juga sampahnya banyak banget. Assalamualaikum semuanya. Ini adalah video aku terakhir di Sekumpul. Nah, ini aku akan memperlihatkan kondisi waktu selesai acara haul. Dan ini aku bersama Bapak Ke jalan-jalan ya guys, sambil menjemput keluarga aku yang dari Tenggarong mau ke rumah aku gitu. Cuma dia lupa jalannya dan juga dia nggak tahu guys. Jadi kita ngambilin ke persimpangan 4 Al-Zahra. Dan ini di tanggal 14 Januari 2024 guys. Dan berhubung jalan utama itu lagi macet, jadi kita menembus Gang Hijrah bersama Bapak Ker. Dan ini untuk di Gang Hijrah lumayan rame banget sama orang-orang ya guys. Mereka ini kayak sebagian ada yang udah pulang, ada sebagian yang belum. Nah, yang belum ini tuh dia menunggu keluarganya sambil juga menunggu kemacetan berkurang guys. Dan buat kalian yang menonton video ini ya, yang pernah kesini atau sering kesini atau yang belum pernah kesini, semoga video ini bermanfaat. Dan juga buat kalian yang masih keingetan sama Haul Guru Sekumpul, dengan melihat video ini semoga kalian mendapatkan barokah daripada karomah Abah Guru Sekumpul guys. Dan untuk terakhiran video nanti aku akan packing ya hari Seninnya untuk pulang ke Banjarmasin dan juga aku ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. Nah, buat kalian yang penasaran sama video ini, tonton sampai habis. Dan untuk awal-awal ini aku akan memperlihatkan kondisi di mana orang-orang pada banyak yang pulang gitu guys. Bagiannya dari Makassar ditunggu istrinya Nur Hayati di posko itu. Nah, ini kau bergerak tadi ya, terlihat ditemukan satu buah dompet di depan. Ada ajah raya di belakang kubah itu loh. Yang merasa kececeran. Ajah raya di belakang kubah. Panggilan berikutnya kepada Fajrianur. Fajrianur atas Palangkaraya. Palangkaraya ditunggu oleh Roni di posko hidup. Fajrianur Palangkaraya ditunggu Roni di posko hidup. Panggilan berikut kepada Nurdin dari Anjir Serapat ditunggu Ibu Patria Fitria di posko hidup. Ya. Okay. Ya, Bapak Nurdin Anjir Serapat ditunggu Ibu Fitria dari Anjir Serapat. Kemudian panggilan berikut kepada Bapak Rusyadi. Rusyadi dan air di posko hidup. Panggilan berikut Diana dari Babirik dari Samata Kalimantan Timur ditunggu Bapak Kadidi di posko itu. Nah, itu kan ada ajang lo kan? Ya, silakan yang sudah menunggu di tunggu di depan dijaga pimpinan Dwi orangnya. Hehehe.
Apa kok ibu-ibu? La manche, la unta, la ikin. Ken. Di mana bang? Itu kita. Panggilan berikut kepada Jayadi dan Fauzan. Jayadi dan Fauzan asal Kasongan, Kalimantan Tengah. Ditunggu oleh Amin di depan posko itu. Jayadi di posko itu, pintu gerbang Komdas Arauda. Asal Tambang. Ditunggu Arya Rahmat. Selamat ditunggu Ibu Menteri Fitria. Lurus aja. Lurus. Lurus ya Kak. Jauh terus itu. Oke guys, ini adalah video aku terakhir di Sekumpul. Nah ini aku mau ngajakin kalian untuk ziarah. Dan ini di hari Senin. Aku di hari Minggunya nggak videoan terlalu banyak. Nah aku mau ziarah ke makam guru Sekumpul guys. Cuma ini berhubung hujan, ya jadi aku ke samping sini. Takut kamera aku basah. Ikutin video ini sampai habis ya guys. Untuk aku ke makamnya. Kondisi sekarang setelah haulan, ini banyak sampah yang menumpuk. Dan orang juga pada pulang. Tuh kemarin rame, sekarang jadi sunyi. Kita mau ke depan dulu. Di depan juga banyak sampah, tapi nggak semacet yang kemarin. Nah ini kemarin rame banget warungnya, sekarang sepi guys. Tuh orang jualan juga pada habis, jadi banyak yang nggak jualan. Ini kemarin rame banget, sekarang jadi sepi. Karena orang udah pulangan, kita doang yang tertinggal. Kita nunggu dijemput sore nanti ya guys. Nah guys, kita mau menuju ke makam. Ini sekarang normal lalu lintas, tadi pagi macet banget. Kita mau nyebrang dulu guys. Dan di sini sampahnya sudah penghilang beberapa bagian. Tapi di sana ada sampah-sampah yang menumpuk. Tadi macet banget di sini. Kita jalan guys menuju kuba guru Abah Sekumpul. Ini habis hujan tadi. Tadi aku berbaring di rumah. Habis itu kita lanjut setelah hujan. Nah, kondisi sekarang guys. Tuh. Orang jualan juga nggak begitu banyak lagi, pada kosongan dan habis. Ini kemarin malam rame banget. Alhamdulillah juga ini Ropi buka. Kemarin malam habis ludes guys. Ini jalanan juga kembali normal bersama bocil belakang itu. Dan di sini kondisi yang paling rame tuh menyisakan sampah di seberang. Nanti itu akan diangkat. Terus juga
kemarin aku makan yang di seberang situ, itu juga sampahnya banyak banget. Ini juga rame guys. Tapi ini kita mau lewat sini karena kubahnya di situ. Kondisi sekarang sunyi, tapi masih banyak penjara gulali ini. Basah guys. Penjualan. Ini lucunya mainan. Ada ini apa? Air apa sih, air minum? Tuh bunganya sampai diginiin guys. Pas ujung ya, macet ngantri motornya, mobilnya ngantri. Kenapa? Waduh, di sini diikat orang kembangnya. Kembangnya di sini. Wadadaw. Coba lihat kembangnya. Diikat-ikat sini guys. Bunga-bunganya. Tuh. Sampai sini ada bunga-bunganya juga. Mantap bunga-bunganya sampai sini. Tuh bunganya banyak banget ya di situ ya. Sampai di situ dia. Nah, kita mau ziarah di sini guys, di rumah ini. Kita udah selesai ziarahnya. Di belakang tuh banyak mainan. Kondisi belakang kubah. Tuang kulit sini. What the hell? Gede-gede semua. Oke guys, kita terakhiran sebelum pulang ke Banjar, kita mampir ke Aya Kopi. Ayo masuk, Neng.
apa di dalam situ kok. Kok berembun ya? Duka lagi berembun. Pegang ya. Kita duduk di luar saja. Oke. Okay guys, kita nongkrong di Ayakawa Kopi di Jalan Karanganyar 2, Banjarbaru. Bersama Nini, bersama Josio. Karena kita sebelum pulang kita ngisi perut dulu. Ini kita pesen burger. Apakah Nining bisa memakan ini? Tidak. Nining gak mungkin makan ini. Dia pesen nasi goreng guys. Ini ada kentangnya, ada burgernya, ada sausnya. Bocil, kau makan apa? Nasi goreng. Goreng. Ini bocil pengen nongkrong. Aku minta ya. Nasi goreng menteng punya Nining. Sudah semuanya, silakan makan. Sudah semuanya kan? Ini sendoknya. Ini sendok pina nih, itu lain burger. Nah nih. Nih. Ini burger. Ini burger kesana. Oke guys, kita udah selesai makan. Nih Bu Nining, Nining kekenyangan. Kita udah selesai. Kita habis ini kita pulang ke Banjarmasin, tidak kemana-mana karena udah ngantuk, capek berhari-hari selama 3 harian kita di sana. Dan habis ini juga nggak ada mampir kemana-mana lagi. Cuman mampir ke tempat kafe berikutnya aja sih, kayak di Janjiwa. Yang punya ini, yang punya kafe ini juga ya guys ya. Segitu aja video ini kali ini guys. See you again.